Kami ucapkan selamat datang kepada para YouTuber. Desa. Itu ada dari Kristiana Channel, ada Mangito Channel, Bos Goro Channel, Yidi Permana, Sartono Channel, RJN Channel, Volimania Majalengka, JJ Sujana Channel, dan Zidan Channel. Itulah para YouTuber yang ikut meramaikan jalannya turnamen bola voli Karangtaruna Rakyat Karya Cup yang kedua. Jadi apabila Anda mau melihat ulang jalannya pertandingan, silakan untuk membuka di YouTube. Bagi yang tidak menjalankan. Peridai Jumat. Luki. Lukisal. Ya malah nih dia, Pak. Ini hakim lucu. Hasan. Dan nama-nama pemain, tapi belum nama mengirimkan nama pemain, tapi ada saudara Wangsong nomor punggung 2 yang merupakan seorang setter. Aplikasi tadi. Walaupun tubuhnya pendek, tetapi umpan-umpannya jadikan kembali aplikasi sangat baik. Ada Wakwal yang merupakan open spike nomor punggung 5, Janul nomor punggung 6. Kita maling, Bang. Ya, kayaknya sih, Wakil sebelum kecap, dapat terus saudara dengan Lee Wangsong, ingin memperlaksikan bola. Oh, apa yang terjadi? Dapat terima, kembali langsung saja, diterima kembali, apa yang terjadi? Umpan di kebelakang, yang terdiri, oh, dapat di bendung 1-1 oleh seorang Opik, kena kejap, poin 1-0, kembali Wakil yang akan melakukan shot, ini melimang bola, ancang-ancang sebentar pulang saja Wakil, jauh terus saudara, kembali Wangsong, umpan lagi, yang dilakukan, tajam sekali ini akhirnya, kali ini tidak mau gagal, yang kedua kalinya, baru saja dilakukan oleh saudara Hasan. Ya, kali ini menimbang-nimbang bola Wangsong, mengutak-atik bola, ancang-ancang sebentar, melancar aja Wangsong, dapat diterima, ada Wakris, umpan tinggi, Opik. Kali ini Opik berhasil mencuri satu poin kembali untuk memperlebar angka di angka 2-1. Ya, Opik sendiri yang akan melakukan shot, menimbang-nimbang bola, Opik. Kali ini Opik gagal tidak melampaui net dan akhirnya poin untuk anak-anak dari Sinergi. 2-1. Ya, Wakau akan melakukan shot, menimbang-nimbang bola, Wakau pelan saja, yang menjadi bersama khususan Wakris, umpan tinggi, apa yang terjadi? Kalau sangat tajam, masih jauh terima, jambu, umpan tinggi, Hasan, jauh sangat cantik. Saudara-saudara, Hasan ini menempatkan di tempat yang kosong, walaupun dapat diterima tetapi bolanya keluar, akhirnya poin. Ya, Wakau kembali, ya. Kembali Wakris, umpan tinggi belakang, tajam sekali sudah. Oh, 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 sayang sekali saudara-saudara, bolanya melenceng keluar, akhirnya poin 3-1. Ya, kali ini Ajis akan melakukan shot, lima bola, ancang-ancang sebentar, Ajis, ya jatuhnya pelan saja, dapat terima, umpan tinggi, apa dia? Oh, 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 Hasan, sangat cerdik saudara-saudara, umpan dari saudara Wangsong ini memang sangat baik, karena kita poin 4-3. Ya, kali ini Janul yang merupakan middle blocker atau kunci, pelan saja, dapat terima, lobek, umpan tinggi, apa terjadi? Arab, dapat
kepada bola Wakpo, langsung saja masih dapat terima kembali, tajam sekali, masih dapat terima kembali, longsor, umpan tinggi, waduh, JP, tetapi sayang sudah ditunggu oleh dua blocker yang sangat kokoh. Ya, kali ini akan melakukan shot, menimbang-nimbang bola, ancang-ancang sebentar sampai itu, mengutak-atik bola, ya. Pelan saja, dapat diterima, longsor, umpan tinggi, Dedi, baru saja melakukan bola yang begitu cepat dan akurat, akhirnya membuka satu poin untuk memperlebar angka dia ke 5-4, saudara-saudara. Ya, kembali di sana, Hasan akan melakukan menimbang-nimbang bola, Hasan sangat tajam, dapat diterima, kembali, Aikas, tinggi, Saluki, dapat diterima langsung saja, ada JP, tidak diperbolehkan, Arab tidak diperbolehkan, ya, Saluki, memang pemain dari Arab Saudi. Dengan harga yang sangat mahal, perbekal bisa mencapai 1.200.000.000 dibayar dengan uang monopoli dan mainan. Jadi sudah lancar. Nodok lah, nodok. Mengenai badan dari seorang Wakpo, sama-sama kali ini akhirnya membuat satu poin 7-5 atau 5-7. Ya, Saluki Arab akan melakukan shot, menimbang-nimbang bola, ancang-ancang sebentar. Ya, pelan saja, dapat oleh Wakpo, yang sah tinggi, jadi masa tiba, apa yang terjadi? Memasuki kamar mertua seorang Jebi, tidak diperbolehkan oleh menantunya. Ya, kali ini Arab kembali atau Saluki yang akan melakukan job. Jantung jalan saja. Modalnya dibuang sia-sia Arab. Padahal mencari modal sangat susah. Utang di bank banyak sangat gampang. Syariah sangat sulit. Mekar apalagi. Ya, dapat diterima. Apa yang terjadi? Dapat diterima saja. Besok dapat diterima oleh bola. Sangat licin. Dapat diterima. Chris tinggi. Tajam sekali. Kopi. Akhirnya 7-8, saudara-saudara. Ya, kali ini Dodi Bay akan melakukan shot, menimbang-nimbang bola, ancang-ancang sebentar Dodi Bay, siap-siap belanjanya, dapat terima sudah bola, langsung tinggi kembali, sangat tajam sekali saudara, tidak bisa diambil dengan sempurna oleh seorang Dodi Bay, akhirnya 9-7. Ya, di sana di Armer Lindo ada Dodi Bay, di Sinergi ada Dodi Jaya, ini Dodi Jaya. Dedi akan melakukan shot, menimbang-nimbang bola, Dedi pelan saja, dapat terima, umpan tinggi, apa yang terjadi? Tajam, JB kali ini, JB tidak bisa menerima bola dengan sempurna. JB yang pernah membawa nama harum Kota Mangga Indramayu, di mana di bola voli pantai menjuarai tingkat nasional untuk bola voli pantai tingkat junior di umur 18 tahun. Ya, kali ini longsor akan melakukan shot, menimbang-nimbang bola, ancang-ancang sebentar longsor, pelan saja, dapat terima bola Arab, umpan tinggi, apa yang terjadi? Tajam membuat, kali ini terima bola longsor, masih ada JTB, langsung saja, terima kembali oleh Wakres, umpan tinggi, memperlasikan bola, apa yang terjadi? Di sana masih ada nomor 29, kembali tajam sekali saudara-saudara, walaupun dapat dibendung oleh dua bendungan yang sangat kokoh, tetapi dapat dibotol oleh nomor punggung 10 saudara Predai. Ya, kali ini akan melakukan shot, outfit, menimbang-nimbang bola, ancang yang sebentar, jangan bisa belajarnya, dapat terima dari Solo Sibiru, longsor, tinggi, kembali Hasan, dapat terima dari Solo Sibiru, ya, umpan tinggi, kembali, Arab, kali ini Arab, tidak sia-sia, Amer Lindo mendatangkan pemain dari Arab Saudi, saudara Saluki ini, ya, akhirnya kembali di sana untuk belajarnya, dapat terima, apa terjadi, umpan tinggi, Hasan juga bisa seperti Saluki yang dilakukan, akhirnya membuat satu poin 11-10. Ya, Wakpo kali ini akan melakukan shot, menimbang-nimbang bola, ancang-ancang sebentar Wakpo mengutak-atik bola, Wakpo pelan, apa yang terjadi Wakpo? Sayang sekali bolanya keluar, error dilakukan dan akhirnya poin 11 sama. Ya, Aziz kali ini
ini akan melakukan shot minimal 5 bola. Ajis gagal, Ajis melakukan shotnya error, tidak melampaui petangkirnya. 12-11 ya. Janul akan melakukan shot minimal 5 bola. Janul jatuhnya pelan saja, dapat diterima di sana oleh Saluki. Umpan 3-4-3, oh tajam sekali Pridai, tetapi gagal Pridai, bolanya tidak melampaui petangkirnya. 13-11, dua angka unggul Sinergi. Kembali Janul akan melakukan shot minimal 5 bola. Janul pelan saja, pelan, dapat terima Saluki, dapat terima Dedi, umpan 3, oh kesalahan dari Dedi, tidak dimanfaatkan dengan baik oleh seorang Dedi, dan akhirnya bolanya sangat sulit. Ya, dapat terima Saluki bola kali ini, tinggi kembali, oh JP masih sangat baik, spike-nya masih begitu tajam, spike-nya masih begitu akurat dari seorang JP, pemain senior dari Sinergi ini. Ya, Hasan pelajarnya dapat diterima, apa terjadi? Waklis tiga, oh jadi baik, baru saja melakukan bola yang sangat cepat, bola quick, bola quick yang begitu cepat. Dia akan lihat Saluki akan melakukan pelajaran begitu, dapat diterima di sana, wosok tinggi, oh jadi masih terima, apa terjadi? Tinggi kembali, opik tangannya menggayangi net. Ya, kali ini JP akan melakukan siapa 5-5 bola. Jangan bisa pelajar diterima oleh Saluki Arab. Umpan tinggi, opik pelajar, opik berhasil kali ini. Akhirnya 14-15. Ya, Dedi Bay akan melakukan siapa yang merupakan middle blocker atau kuter. 5-5 bola, ancang-ancang sebentar siapa yang tujuh. Dedi pelan saja, dipusun bola, wosok tinggi kembali. Oh, berhasil mencuri satu bola quick. Seorang Dedi ini akhirnya mendapatkan satu poin untuk memperlebar angka di angka 16-14 ya. Dedi akan melakukan shot 5-5 bola, ancang-ancang sebentar saja tuh. Dedi jangan bisa pelan saja diterima oleh Saluki Arab. 4-3, quick, begitu tajam, begitu akurat, powerful yang dilakukan seorang Ajis. Ya, kali ini Wakris sitakan kidal, pelan saja, dapat diterima. Apa yang terjadi? Tinggi, oh kembali Janul melakukan bola quick yang sangat cepat, dapat diterima. Opik, pemain senior yang didatangkan dari kota Blumbon, Cirebon, dari Desa Marikangan tepatnya, anak dari pemain bola voli legendaris dari Blumbon, Mama Suma, akhirnya membuahkan satu poin untuk anak-anak dari unggul satu angka Armerlindo. Ya, kali ini Armerlindo kembali melalui Wakris, sitakan kidal akan melakukan cepat-cepat saja, dapat terima di sana, ambil jadi tinggi kepada Janul, pemain senior model blocker yang pernah memperkuat PDAM Indramayu ini, akhirnya bisa memperlebar angka di angka 17 sama. Ya, Wongsong akan melakukan cepat menimbang 5 bola, ancang-ancang sebentar pelan saja, Wongsong dapat dari mana Saluki, umpan tinggi kembali masuk bola. Apa yang terjadi Wongsong? Bola jadi biarkan masuk dan akhirnya unggul satu angka di angka 18-17. Ya, kembali di sana Opik sendiri yang akan melakukan cepat menimbang 5 bola, ancang-ancang sebentar Opik pelan saja, dapat diterima kembali tinggi, oh Janul kembali, walaupun sangat lemah tetapi bisa mematahkan perlawan dari anak-anak Armelindo. Saudara Janul ini pemain senior yang pernah memperkuat BDM Indramayu. Kali ini Wakno pelan saja, dapat terima Kusnan, umpan tinggi, oh bola quick Ajis kali ini bola quick back berhasil, walaupun sangat lemah tetapi bisa menempatkan di tengah lapang kosong. Ya, Ajis sendiri yang akan melakukan shot minimal 5 bola. Ajis jangan bisa pelan saja, terima oleh Wakno, Kusnan tinggi kembali, dapat dibuat kembali, sana ada Wongsong tinggi, Hasan sudah ditunggu oleh seorang Saluki, pemain yang didatangkan dari Arab Saudi. Oh, menyentuh net. Saluki menyentuh net. Ya, akhirnya 19 sama. Ya, fair play kita junjung, sportivitas kita junjung,
bagaimanapun juga, walaupun terjadi, tetapi tidak ada unsur kesengajaan, karena bagaimanapun juga ini untuk apa yang terjadi? Keluar rupanya 20-19 saudara-saudara. Ya, unggul satu angka. Anak-anak dari Sinergi ini yang tadinya tertinggal samakan kedudukannya oleh Amir Lindo, tapi kali ini unggul kembali Sinergi satu angka. Ya, kali ini Janul akan melakukan cek. Limang-limang bola. Ancang-ancang sebentar sebelum Janul. Jangan belanja cek. Jangan terkena salur saluki. Umpan tinggi. Apa yang terjadi di sana? Saluki belanja cek. Jangan terkena bola. Apa yang terjadi? Umpan tinggi. Jebe sudah ditunggu oleh monster blok yang begitu kokoh. Seorang Deddy Boy akhirnya bisa menyamakan kedudukan di angka 20 sama. Ya, Pridai kali ini akan melakukan tajam sekali. Pridai dapat terima lewat sama Biro. Umpan tinggi. Jebe masih gagal. Wako akhirnya unggul satu angka. Amer Lindo di angka 21-20. Ya, tim Arif diminta oleh coach atau manajer dari Sinergi yang sekarang tertinggal satu angka di angka-angka kritis 21-20, di mana kedua tim ini saling jual beli pukulan. Taktik diperagakan di lapangan Desa Cangko, Kecamatan Tugdana, Kabupaten Indramayu ini. Apakah nanti akan dimenangkan oleh Sinergi atau Amer Lindo? Ya, kali ini Pridai akan mengecap tajam kembali. Pridai dapat terusul bola, bisa ada terusul umpan tinggi. Jebe diterima oleh Opik, masih ada Pridai. Umpan tinggi, umpan terjadi Saluki. Jauh kali ini Jebe gagal tergelincir bolanya dan akhirnya 22-20 saudara-saudara. Ya, Pridai akan mengecap menima-lima bola, ancang-ancang sebentar sebelum Pridai sangat tajam. Apa yang terjadi? Pridai modalnya dibuang sia-sia, akhirnya tertinggal meninggalkan satu angka untuk Sinergi. Ya, Hasan kali ini akan melakukan menimbang-nimbang bola, ancang-ancang sebentar. Hasan dari Sinergi. Hasan jam bisa pelan saja, jam terlalu lepek di sana. Ada Waklis umpan tinggi. Saluki 23-21 saudara-saudara. 23-21. Ya, di sana Saluki Arab yang akan melakukan menimbang-nimbang bola, ancang-ancang sebentar, jam bisa pelan saja. Dapat terima, langsung tinggi, lagi dapat terima, langsung kembali. Sana masih ada Deddy, tinggi kembali, Deddy Boy. Berhasil Deddy Boy mencocokkan bola ya, dan akhirnya set point 24-21. Ya, saling kejar angka. Apakah nanti akan disamakan kedudukan yang akan akhirnya terjadi jus 2 atau? Oh ya, sekali lagi untuk panitia. Untuk panitia sekali lagi dimohon untuk menyediakan las supaya jangan mengganggu pertandingan untuk mengelas tali sepatu. Iya, apa yang terjadi? Akhirnya diperkecil angkanya di angka 22-24 saudara-saudara. Ya, akhirnya diperkecil angkanya. Jadi kali ini yang pernah membawa nama harum Kota Mangga Indramayu di bola voli pantai junior di umur 18 tahun. Jadi pelan saja, dapat diterima kembali Bakris, umpan tinggi kembali Opi. Tidak melampaui, gagal akhirnya 23-24. Apakah akan terjadi jus atau dapat dikalahkan oleh Amer Lindo? Amer Lindo yang sekarang tadinya meninggalkan sangat jauh tiga angka di angka 21-24. Kali ini kecil angkanya di angka 23-24. Ya, Jebi kembali yang akan melakukan set yang merupakan kelahiran dari Desa Sukaperna. Ancang-ancang sebentar, Jebi jap-jap pelan saja, dapat terima oleh Saluki kembali, umpan tinggi, Opik dapat terima kembali, umpan tinggi, Opik. Akhirnya game 25-23 dimenangkan oleh Amer Lindo Kesambi Kota Cirebon. Ya, Amer Lindo ini selalu mengikuti turnamen-turnamen bola voli di wilayah 3 Cirebon. Kali ini mengikuti turnamen bola voli di Desa Cangko dalam rangka memperebutkan trofi atau karang trofi atau piala Karang Taruna Rakit Karya
Desa Cangkotok Bama Indramayu ini, apakah nanti Amer Lindo kedua-duanya akan lolos ke fase semifinal? Di mana sudah nongkrong Safira, itu juga merupakan tim dari Amer Lindo yang ikut meramaikan juga turnamen bola voli Karang Taruna Rakit Karya, di mana Amer Lindo sama seperti Mama Kelu Cangko, beliau mempunyai visi untuk memajukan perbola volian di wilayah Tiga Cirebon. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Kali ini rupa-rupanya mendungnya sudah hilang lagi. Akhirnya ada sedikit cerah. Dan juga ada kegairahan dari semua pemain karena lapangan tidak akan terjadi licin. Terima kasih kakak. Wah, Peter kali ini Wongsong yang akan melakukan ancang-ancang sementara. Wongsong tatapan mata tajam ke depan diarahkan kepada siapa? Wongsong ya, jam 11 saja dapat terima oleh OPD Wakles tinggi tajam sekali. OPD diterima dengan kaki di sana, masih diterima oleh Pak Jadi ya, langsung saja Jamil diterima oleh OPD Wakles depan tinggi kembali oleh Diego. Gagal OPD gagal melakukan spike-nya. OPD ini pemain senior yang pernah memperkuat PDAM Kota Kabupaten Cirebon, maksudnya di mana Opik ini merupakan anak kandung dari pebola voli legendaris Plumbon Mama Haji Suma. Kali ini menelurkan ke anaknya saudara Opik. Oh, apa yang terjadi saudara? Bola kutnya gagal, akhirnya mendapatkan satu poin, kembali 2-0. 2-0 ya Wongsong kali ini akan melakukan cepat lima lima bola acak-acak sebentar bocor berjaga tunggu saja di sana Wagis kepadanya Sauke. Masih dapat terima salah. Iya, dalam waktu senang saja dapat terima. Apa yang terjadi? Umpan lagi kembali. Oh, tajam kembali saudara-saudara. Sepaik dari seorang wakwa. Akhirnya mendapatkan satu poin untuk anak-anak dari Sinergi. 3-1. 3-1. Ya, Wongsong kembali. Yang akan melakukan sepaik 5-5 bola belas itu Wongsong. Dapat terima kembali. Teruskan. Umpan lagi kembali. Oke. Opik tidak mau gagal yang ketiga kalinya. Akhirnya Opik memecahkan kebutuhan di angka pecah telur 1-3 ya. Opik sendiri yang melakukan cepat saja dapat terima saja. Opik tiga apa terjadi? Asal diterima Opik di sana kembali bangkit. Opik tiga Arab. Bos Armel Lindo, coach Jombor tersenyum lebar, tidak sia-sia mendatangkan seorang Saluki yang didatangkan dari Arab Saudi ini. Walaupun harganya sangat mahal, tetapi mampu membeli seorang Saluki yang dapat terima kembali umpan tinggi kali Wakwa. Wakwa sangat cerdik, kelahiran dari Kota Mangga. Dari desa tempel ini akhirnya membuahkan satu poin untuk memperlebar angka di angka 4-2 ya. Kali ini Wakwo kelahiran dari desa tempel kecamatan Delaya pelan saja dapat terima umpan tinggi kembali operasinya dapat terima kembali seluruh bola kembali tinggi. Apa yang terjadi? Hasan akhirnya 5-2 saudara-saudara ya. Wakwo kali ini ancang-ancang sebentar siapa yang tuju Wakwo menimbang-nimbang bola. Wakwo pelan saja dapat terima kembali umpan tinggi. Apa yang terjadi? Kali ini Pridai berhasil mencuri satu poin akhirnya untuk memperkecil angka ketiga 3-5 saudara-saudara ya. Oh, rupa-rupanya ada pergantian pemain dan dimasuk Opik keluar ya pelan saja dapat terima apa yang terjadi? Umpan tinggi. Oh, gagal saudara-saudara Jamil akhirnya 4-5 saudara-saudara ya. Ajis kembali akan melakukan ya satu demi satu anak-anak Merlindo ini memperkecil ketertinggalannya kembali. Wongsong tinggi jalur dapat terima ada Ajis kembali Wakris umpan tinggi jauh kali ini Gedi Bay akhirnya rupa-rupanya tas out akhirnya 5-5 tim out diminta oleh coach atau manajer dari Sinergi yang tadinya sudah meninggalkan di angka
3-0. Sekarang bisa makan kebubukannya Jombor 5-1. Ya, setelah selesai pertandingan ini yaitu memasuki semifinal yang pertama yaitu antara Aguilar, oh maksudnya Tunas, yang akan berhadapan dengan Safira. Ya, tinggi, ambil, tajam sekali saudara-saudara. Pelaku yang berjodoh dengan Daniel akhirnya mendapatkan satu poin untuk anak-anak dari Sinergi. Ya, Daniel kali ini akan melakukan cepat, menimba-nimba bola, pelan saja, pelan saja, pelan saja, pelan saja, pelan saja, ya baru saja seorang Deddy Bay melakukan bola panjang begitu cepat kali ini kembali Saluki sangat tajam bola terbang langsung tinggi kembali apa ya spike yang begitu akurat, spike yang begitu powerful lolos blok lalu berbunuh 10 ini akhirnya membuatkan satu poin untuk memperlebarkan yang 7-6 ya Hasan akan melakukan tajam kembali Hasan dapat terima oleh Dandi kembali tinggi apa ya tajam sekali dapat kembali di sana ada Deddy tinggi kembali tahu kali ini gagal dengan memutarkan badannya tetapi akhirnya poin di angka 7-7 ya Pridai akan melakukan shot menimba-nimba bola ancang-ancang cepat Pridai sangat tajam rupa-rupanya tidak terjadi tas out karena akhirnya poin 8-7 saudara-saudara ya kembali Sinergi akan melakukan shot menimba-nimba bola ancang-ancang cepat pelajar Sinergi dapat terima sama ya guys tinggi kembali melakukan bola-bola seorang Pridai maksudnya seorang Deddy Bay sangat tak bulat tajam kembali Pridai sendiri dapat tiba apa terjadi tinggi wak wow cilupo ya kembali Deddy akan melakukan siap menimba-nimba bola ancang-ancang sebentar Deddy pelan saja dapat terima apa terjadi tinggi kembali Rajesh ayo ini Rajesh melakukan bola baik walaupun sangat lemah tapi bisa mematahkan perlawanan dari anak-anak Sinergi akhirnya bisa menyamakan kedudukan yang 9-9 ya wakil Sinergi kali ini akan melakukan siap menimba-nimba bola pelan saja dapat terima sana tinggi tajam menggelegar dari seorang Wakpol tetapi sayang bolanya keluar kelahiran dari setempel kecamatan Leleya ini seorang Wakpol akhirnya poin 10-9 ya tajam kembali dapat terima kembali di sana ada Kusnai kembali tajam sekarang Dande masih dapat terima umpan tinggi Janur masih dapat terima umpan tinggi kembali Saluki dapat diterima kembali ada bocor tinggi Wakpol dapat terima sekali Ajis umpan tinggi kembali Saluki Arab ya tidak sia-sia Saluki Arab spike yang begitu powerful spike yang begitu keras spike yang begitu tajam ya kali ini Wakris kembali melakukan dapat terima sana kembali bocor tinggi kembali Wakpol dapat terima kembali apa tuh Dandi kelahiran dari desa Pranggong Cantigi Wetan Indra Mayu ya kali ini Bongsok akan melakukan shot menimba-nimba bola ancang-ancang sebentar ya jangan bisa pelan saja dapat terima sana oleh Pribe umpan tinggi kembali Dandi dapat diterima ya oh apa yang terjadi masih terima ada Bongsok tinggi Wakpol Dandi kelahiran dari desa Pranggong Cantigi Wetan Indra Mayu ya kali ini Dandi akan melakukan shot jangan bisa pelan saja dapat diterima umpan tinggi dapat dibendung Janur akhirnya unggul kembali tiga angka 13-10 saudara-saudara semangat ya akhirnya anak-anak Amor Mindo ini berkembang baik setelah Dandi masuk 2-2 semangat 4-5 Nah, meluan bae. Wah, Dandi, baru jam 9, langsung tinggi, gak kuat.
Allahu Akbar. Bergulir dan masuk. Gusnan terbengong melihat bola masuk dan akhirnya poin. Untuk kecamatan Sinergi. Ya, Sinergi kali ini melalui Wakwo akan melakukan 5-5. Wakwo sangat tajam dan terima kembali Wakis tinggi Arab. Arab sangat cantik sekali walaupun bolanya sangat sulit tetapi di tas outkan saja dan akhirnya 14-11. Ya, Ajis kali ini akan melakukan menimbang bola. Ajis pelancar dan bergurir dapat terima kembali kosong. Umpan ini cabut. Oh, sudah ditunggu oleh seorang Dedi Bay. Akhirnya poin 15-11. Balik 15-11 ya. Ajis akan melakukan pelancar. Ajis dapat terima. Tinggi, ada tajam sekali. Oh, Hasan, Hasan tidak bisa diambil oleh seorang Dandi. Akhirnya poin 15-12 ya. Jadul akan melakukan sebuah 5-5 bola. Ancang-ancang sebutan Jadul pelancarnya terima oleh seorang Dandi. Umpan tinggi, apa yang terjadi? Kairo Pridai kerjasama yang sangat baik antara Pridai dengan saudara Wakris ini. Center sitangan kidal akhirnya membuatkan satu poin 16-12 ya. Kembali di sana Saluki, sayang sekali Saluki diarahkan ke arah kali Cimanuk. Rupanya Saluki ini akhirnya out keluar dan poin untuk Sinergi. Ya, Sinergi tajam sekali pukul itu dimulai tinggi apa terjadi. Oh, tajam sekali Prida, si anak terbang ini nomor punggung 10 sudah Prida. Oh, lompatannya begitu tinggi dan sepeknya yang begitu powerful akhirnya membuatkan satu angka di angka 7-13 ya. Kembali Prida sendiri melakukan sepelan saja dapat tujuh liber berarti apa terjadi. Oh, posisi saja akhirnya sudah dipunggung kembali Dedi Bay. Dedi Bay on fire dari set pertama sampai set kedua saudara Dedi Bay ini. Ya, kembali di sana Pridai akan melakukan jam-jam tajam sekali Pridai. Oh, modalnya kembali dibuang sia-sia. Kembali di sana dari Sinergi akan melakukan jam nomor punggung 10 menima-lima bola. Ancang-ancang cepat-cepat mengutak-atik bola kembali lang bergulir dan terima apa terjadi. Ah, tinggi kembali Saluki. Saluki manusia berjenggot ini. Sorry. Ya, pelan saja dapat terima. Apa yang terjadi? Hasan. Sayang sekali Hasan keluar. Akhirnya 20-14. Ya, kali ini Dedi Bay akan melakukan set menimbang-nimbang bola. Ancang-ancang sebentar. Ya, menimbang-nimbang bola. Pelan saja dapat diterima. Longso. Oh, kembali diterima. Di sana apa yang terjadi? Ada beda. Oh, sudah ditunggu. Sudah ditunggu oleh Dedi. Sudah ditunggu oleh Dedi. Ya, sama-sama. Kali ini akhirnya 15-20. 5 angka ya Dedi sendiri yang akan melakukan set 5-5 bola. Ancang-ancang sebentar Dedi. Jumpnya pelan saja. Dia mulai pede. Umpan tinggi kembali Saluki. Saluki ini masih muda belum punya pacar. Silakan barangkali ibu-ibu menjadikan menantunya boleh. Anak tua. Daftar, ya tinggi kembali. Oh, Janul dapat terbelah Gusman. Umpan tinggi saja, Saluki plastik saja. Dapat terima kembali, apa terjadi? Longsor, tinggi, Wakwo dapat terima, ada Saluki tinggi. Oh, Janul. Kelahiran dari cantik giwetan Desa Prangung Indramayu ini sangat cerdik, lompatannya begitu tinggi. Kali ini waktu sudah kecoh, dapat terbelah Wakwo tinggi, umpan tinggi apa terjadi? Hasan dapat terima kembali, apa terjadi Wakis tinggi, Jandi dapat terima kembali, masih ada Jandul, langsung tinggi itu, Jandul. Jandul ini sangat cerdik, walaupun umpan yang kurang sempurna ya cerdik langsung, tetapi dapat bisa mengeksekusi mati di tengah lapangan yang kosong, akhirnya berkecil dari angka 16-20 ya, langsung kembali langsung, dapat terima kembali, tinggi, apa itu, kali ini sangat cerdik dan tajam. Akhirnya 23-16, 7 angka tertinggal anak-anak dari Sinergi. Ya, Dandi akan melakukan menimba-nimba bola. Ancang-ancang sebentar cair. Kembali ini Dandi sangat tajam bergulir. Apa terjadi? Tinggi tajam sekali. Oh, sudah ditunggu oleh seorang Arab ini. Akhirnya membuatkan satu poin. Sampai 24-16, saudara-saudara. Ya, Dandi akan melakukan menimba-nimba bola. Ancang-ancang sebentar Dandi. Ya, jam.
terjadi. Keluar akhirnya 17-24. Saudara-saudara, ya kali ini ancang-ancang sebentar, menimbang-nimbang bola, ya jump shot tajam, oh gagal, akhirnya gol 25-17-2-0 dimenangkan oleh Amer Lindo Kesambi Kota Cirebon. Terima kasih kepada tim Sinergi. Walaupun tim Anda kalah, tetapi atas partisipasi dan kesenian tim Anda di turnamen bola voli Karang Taruna Rakit Karya Cup yang kedua.